Allah suruh kita kahwin berdasarkan apa? Ha? Entah nak poligami. Allah suruh apa? Allah kata apa? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di kalang di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia ciptakan bagi diri kamu itu pasangan kamu, litaskunu ilaiha, supaya kamu sakinah kepadanya, kamu sukun kepadanya, kamu condrong kepadanya. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dia jadikan di kalangan kamu mawaddah dan rahmah, cinta dan kesian. Rumah tangga ni dia ada dua, satu cinta. Mawaddah ni dia ada satu unsur dia cinta yang ada elemen seks. Kalau kita tengok satu orang perempuan kita nak nikah, kita dari sudut seks tak teringin, tu sebab tak boleh nikah dah. Orang kata nikah bukan kerana yang tu, tak betul. Orang kata aku ni nikah kan apa sangat saja nak cari tukang masak. Padan dengan makcik toyam tu lah, ambil seorang kat situ. Tak payah dua sabut umai orang masuk rumah. Sebab tu nikah itu sendiri ialah akad yang menghalalkan jima dan mukaddimah kepada jima, persetubuhan dan mukaddimah kepada persetubuhan. Mawaddah dia kena ada cinta kasih yang membawa kepada hubungan seks, warahmah dan kesian. Rahmat ni kesian, yang Nabi kata man la yarham la yurham. Siapa yang tak kesian dia tak dikasihan. Mai kadang-kadang umur 70 dah, suami dah 75, isteri 70, tak ada dah cerita nak cinta-cinta. Tidur pun asing-asing dah. Tapi dia tak ada dah mawaddah, tapi dia ada rahmah. Hak kita duk deal hari-hari tu, bukan hari-hari lelaki suami isteri deal seks banyak masa. Dia rahmah. Kesian kat isteri, kesian kat suami. Bila kita tengok isteri kita, kita kesian. Bila isteri tengok suami dia kesian. Ada mawaddatan warah warahmah, ada rahmah. Sebab kalau tak ada dua ni, jangan menikah. Aku tu meluatkan daripada dulu, tapi mak aku suruh nikah dia. Tak boleh. Sebab tu Nabi suruh pergi tengok. Saya kata Nabi suruh pergi tengok. Anazarta ilaiha, kau dah tengok ke dia? Dia kata tak. Nabi idhab wanzur ilaiha, pergi dan tengok. Ada orang nak kahwin, Nabi kata tengok lagi pasangan tu. Tak tengok pun Nabi, Nabi kata pergi dan tengok. Karena pada mata orang Ansar itu ada sesuatu. Tengok dia berkenan baru menikah. Ni kononnya bercinta secara Islam tak pernah tengok. Siapa abang? Elok pada mata pak, eloklah pada saya. Mana boleh? Pak dia 75, 65 pun elok lagi. Dia baru 25. Saya kata dia buat balik, pak dia buat balik 45. Dia 25. Pak mana? Ni pasal pak-pak main makcik ni. Hang kata elok pada mata pak, pada mata pak tak sangka dah elok tu ni. Pak dia 75. Pak dah boleh 45. Saya elok, saya enggak tak sangka. Sebab tu yuzhab manzur ilaiha,